Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alimul azim. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada malam hari ini dikumpulkannya di majelis yang mubarak ini sama-sama membaca manaqib awliya Allah subhanahu wa ta'ala yang masyhur dikenal yaitu Datuk Kalampayan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya yang banyak, dimasukkannya kita sekalian di dalam golongan hamba-hambanya yang takwa, mendapat syafaatnya Rasulullah dan barakat waliullah, dan masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Mula-mula dikarang daripada manaqib Datuk Kalampayan ini tahun 67. Waktu itu gubernur kita termasuk zuriat beliau almarhum Haji Abrani Sulaiman. Nukilan yang didapat pada waktu itu, urang-urang tuha di kampung itu masih hidup. Di antaranya dinukil nang banyak itu daripada tulisan Tuan Guru Abdurrahman Siddiq Sapat. Lalu dibawa ke kandangan, diseleksi kembali oleh Tuan Guru Haji Abdullah Siddiq dan Tuan Guru Haji Abdus Somad. Beliau masih tuha di dalam pagar, ditasih kembali oleh Tuan Guru Tuha, Tuan Guru Haji Muhammad Arpan Qadhi. Susunan-susunan pada waktu itu belum begitu tepat. Lalu siapa nah ahlinya? Hidup pada waktu itu almarhum Tuan Guru Haji Seman Komplek. Ujar Sijin, kalau macam ini keadaan manaqib, kita takutan salah. Caryakan nang tatapa. Di antaranya ada seorang yang pernah masuk ke alam pamatun. Itu badapat Pangeran Suryanata. Suryanata itu bukan orang Banjar, Sidin orang Magerak. Masuk di kerajaan di Jawa di zaman itu, di zaman Majapahit. Dipinta oleh Majapahit jadi raja pertama di negeri Banjar. Nah ini banyak tulisan itu bare jadi andak sini nang masuk pertama pada waktu itu dari pidika almarhum Ibnu Warasalih. Ini nang mencatat. Lalu dibujurakan beberapa kali catatan menentukan kapan tahun-tahun itu berlaku sampai kelahiran Datuk Kalampayan. Menurut riwayat orang tuha bahari, di antara zuriat Datuk Kalampayan nang pernah ziarah ka kubur Kai Sidin Abu Bakar Al-Hindi di Mindanao, Filipina. Waktu itu aku sempat terdapat Lon Sidin, sempat melihat terdapat Haji Abdus Somad. Sijin itu orang dalam pagar, bapak layaran ke Manado, lalu diam di Siau. Siau itu ada pulau, para Gorontalo. Di situ orangnya, orang nasarah tanya, aku nih jisim nakai pedagangan, di situ diinjami orang rumah.
Ujorang pagi wania ya kapian diam di situ. Itu rumah ada penunggunya dua kali penunggunya. Jadi aku tantang aja aku pada bisa rumah. Banyak pada itu aku lagi aku kan bisa rumah juga di sini. Badagang aku di situ. Dipandahkan orang di situ nagu anu paje ada kuburan tangkutan. Tapi ulun enggak tahu mulai di Siau itu ke Mindanao Filipina itu 2 hari 2 malam bakal lotok. Ku datangi di sini tangkutan dasar ada bebujuran. Siapa lagi sen kuburan? Kada tahu juga sih ini bak kuburan padatuan kada tahu juga. Aku pendatang di situ. Takonakan lawan orang situ, ternyata nang maharagu kuburan itu orang Nasara. Orang Kristen. Ini pagi menurut penyeleksi seleksi kami sini ini sejarah ini orang ini orang Arab. Tapi keturunannya ada di Indonesia. Aku cari sekalinya batulis di mesan itu Abu Bakar Al-Hindi. Berarti ini orang India takunakan sekalinya kai oleh Dato' Kalampayan. Abah Li Abdullah. Bulik sin ke Banjar takunakan nang tuha-tuha iya kuburannya situ sidin soronganan aja kubur situ. Jadi nang digaya rumah tuh orang Nasara, tapi orang Nasaranya baik, kuburannya diharaguakannya, kada dibeherainya tak ada. Jadi salah satu daripada zuriat Syekh Arsad Banjar, Dato' Kalampayan sidin di situ. Nang pernah kasih nang lain yang ada depan duduk bapaan ke situ. Aku aja sidin karena di Siau tuh berusaha. Alhamdulillah bahasnya sidin bisi anak 14 sikong sarjana ke-14-nya. Bawarang lawan almarhum Hasbi As-Siddiqi. Kin bawarang baru Hasbi bininya Nurul Zaman. Itu anak sidin. Waktu Nurul Zaman datang ke Banjar, bermalam ada guru Zaini ke Kalampayan. Senangkan Nurul Zaman itu di Jogja dikenal orang Blok M. Nang ada mau ziarah. Tetap sedin ziarah. Sampai aku bertakon, apa aja kok pian ziarah? Ziarah itu ya sedin terserah kita. Makan obat dan sedin obat membaikakan sirik jua sama aja. Namun nang ini jua jasin yang durus sampai hari kiamat karmu tuntung. Kenapa? Ini takana Blok M nang pintar. Orangnya profesor doktor, dosen pulang di IAIN. Bini Siden Nur Samsiah itu profesor doktor juga. Jadi bila orang kita Banjar nang handak pasca sarjana di Kalijog nulung. Aku ni jisiden pertengahan aja. Inya orang umpat hee, kada umpat hee jua. Ini bagus jua jorong pianya tu. Lamun macam ini aja jisiden ziarah kada boleh. Nang kada boleh jangan ziarah. Ih aku nak ziarah boleh. Ada bisa dalilnya silakan ziarah. Jadi tetap kita ni tu Islam bersatu kada bapacah belah. Inya talami nang pintar. Inya bubuan kita belang ke situ haraya kadua bahari. Ada nang tadahulu, ada nang tadudi. Almarhum Hasbi As-Siddiqi sidin mulai mempet nang tadudi. Jorong kenapa? Sidin ahli palak. Aku ya sidin ada hitungan tersendiri. Nurut ilmu ko ikam menurut hi'i aku kada bebawaan. Nah nyaman tapi kurang belang harian itu kunci sidin lawang aku isuk sidin ada mengarang matlak untuk Asia Tenggara. Orangnya ahli pala, ahli pulang hadis. Di belakang rumah sidin itu ada masjid.
aku empat sembahyang batontong menggawe siden nak naja joko apa abah orangnya barapekong sembahyang tadi je siden siden masjid corong orang kalau sampai 20 abah baikkan empat lah empat aja kenapa maka baduan pian naja gen dia kolon empat jualan kedua jam jumat masab siden mazhab Malik. Jadi jisin aku berbeda mazhab. Nang aku pakai itu pribadiku Malik. Nang aku ajar akan Syafi'i sama Buya Maliki Mekah. Jadi ini kan Al Maliki pribadi sidin mazhab Malik, murid sidin Syafi'i kada apa-apa sidin. Jadi orang nang pintar banyak bisi ilmu itu inya kada mau sembarang hantup. Nang sembarang hantup ni orang nang hanyar bisa bahasa peda. Siapa aja dihantupnya. Jadi di sana rame aja. Dahulu pernah tokohnya nang meninggal Abdul Qahar Muzakir. Nya patuh doa roh abah waktu di Masumi. Sidin meninggal. Aku empat melawat. Hadirin janasin jangan bulikan dulu naikkan ke rumah babagi nasi bungkus makanan kalau pang ada nang bepito oh jangan dimakan ini makruh jangan dimakan ini haram kadada berataan makan apa udah lapar nah bagus bapidato pulang anak sidin aku kadada meninggal harta anak yatim ini pribadiku 4000 bungkus berbagi makanan orang naik dikubur sunyi aja ada apa orang mbak datang silahkan makan parut lapar orang malamnya sampai ke wahini di kota gede itu kalau ada orang mati bubuhannya itu nyebagi nasi alasannya orang lebih suka melawatnya ada makan kada disuruhi makan lah pulang cuman nang ditinggalnya tahlil ditakuni belum ada dalil ya, itu aja kada ada jonya madakan tahlil bahaya kada ada juga inya orang pintar jadi kata be mau bersoal nang setengah pintar nih nang lucu orang bersoalan terus maka pada masa itu di zaman peralihan Pangeran Suryanata sidin belum memeluk agama Islam almarhum Datu Landak melampah di pamatun sidin masih memakai aliran kajawen itu iya nang beban iling-iling itu masuk Landak nang kedua dirubah sidin pulang dilajari sidin pulang mengaji maambil pulang Suryanata Datu Landak aliran tauhidnya wahdatul wujud lebih tinggi lagi masuk nang ketiga anyar pikih lalu Datu Landak datang ke situ aku ini sih hendak ulah masjid hendak mencari ulin nang gana-gana ulun injami jar pangeran Suryanata tapi yang kendaraan itu nambangaran macan putih dan macan putihnya sampai kau ini ada di haragu bari li arwah idam jadi jar arwah idam din napa joko idam kam hendak hajar maharagu macan putih beh orang macan hirang mungkin lu indah lagi nung putih ini bisa dini kamu mana disuruh aja ya orang membawakan duit aja ini nang diharagunya ini ampun Datu Landak dibari pematung diharagu oleh Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Sapat Tuan Guru Abdurrahman Siddiq Sapat ni waliullah kan yang tahun kisah ni tupang sedin banyak datang iya kada kada apa-apa juga jadi jar guru Zaini aku sekali dini bisa tak dapat jar mbah napa guru maka aku sehat awak buka jopang aku jisini ganal bandar ikam jisini napa disuruh mengerti ini nang mencari akan tihang karena Datu Landak orangnya makrifat pada hulu
anyar memakai ilmu itu. Jadi ulin nang panjang 15 meter itu dipagot sidin nang kayak guling. Bawa sidin turun. Jangan bubuhan Dayak sampat sidin jadi raja di Dayak itu sampai bulik lalu mendirikan masjid. Sidin ini nang tukang atur sejarah silsilah daripada Arsadiah nang berhubungan lawan alam gaib. Sidin nang paham lah menang kita umpat ke situ bersahabat pas jadi king of jin. Ampun sidin kawa menunduk akan turun non idam. Waktu idam itu aku jadi idam dina di handak dapat guru baduit kada. Inya gawiannya idam tuh nangkap maling. Kayak apa aja maling saktinya dapatnya. Imbahnya dilihatnya patah, ambilnya benang, ikatnya tangkap hidup-hidupnya jangan dipukuli, menyerah. Jadi jualan di Maragun itu hingga makanannya mudah aja sedin pada sediakan menyukupi andaki wadah makannya ya, rupanya patuh warung ya jinnya. Jadi jaridam aku ini deh termasuk mau uji lawan ilmu guru Zaini. Amun guru Zaini dinya wali memberi aku duit inya ditambilahan guru ya ini sok kumpul. Karena aku ninya orang Banjar dan patuh jadi pondokan guring maka lambu ambutut. Malam jadi idam jam 1 masuk kayak tangan dam duit. Dan buka siang 25 juta. Tinggal lonong bini 15 juta ini emaknya tinggal nambah makanya anak yatimnya banyak di sini anak yatim ini aku membawa puluh sampai ke sekumpul naik di rumah Sirajuddin itu sepupunya situ Haji Asma Aruh Haji Asmawi guru mahadangi bapak selamat non guru dam cukup aja duit malam tadi bah di idam apa kalah banget. Namun kurang damai bapak dah lagi lah kada gurunya cukup aja di, ambil sidin ilmu ikam ini nah ini nang dibaca ini nang ditinggal amalkan 8 bulan insyaallah wasil tuntung idam amalkan bulan ya almarhum idamnya meninggal 8 bulan sidin bari kasamuan mangikis nang bakas bersahabat-bersahabat itu karena ilmu orang bahari waktu Datuk Kalampayan itu masih di Makkah bahadam lawan sidin jin yata datu tuh kada betakon orang maninyonang maka bersekitar tah men 35 tahun tukang masak batapas kada betakon datu orang maninyonang kada juga sampai ke Madinah datang pulang waktu maji lawan Syekh Salman kada menakuni jua waktu bulik nyar ketahuan perahu ni keluar di Teluk Adan kada mintu nah dia sidang tigar kabalik jua sekaya pelampung ja kita datang mingkuti oh nyawana apa ulun jin guru makanya laut ninggan landau aja lon ulun kayak aja empat sudah aja si den nyokan makan tempat juga mulai di Teluk Adan itu pertama kali singgah di dalam sejarah itu Datuk Kalampayan di Telang. Di Telang itu ada satu karamat kawan sidin guru sidin Abdurrahman bin Abdul Mubin aku pernah ziarah ke situ ada zuriatnya masjidnya ada pengajiannya ada lawan di situ sidin singgah ke rumah Daud Fatani. Daud Fatani matinya di Taib batatelon kuburan Abdullah bin Abbas ading sidin Qosam bin Abbas di Uzbekistan
aku 2018 dulu lo ngebahaji ke Uzbekistan jarah itu kada meiti hidatuni siapa kenapa macam itu jatian ayo jumpat umpat turun timurun babaiat lawan datu ulun wahai tuan guru maharaguakan kubah pian dan maharaguakan nang zuriat pian bila bakia ulun ulun tulungi lalu ulun pat badam non pian menunggu kuburan pian iya itu datu. Makanya bahari apabila orang ziarah itu kalampayan pina ganjil pernah aku dulu tunggu orang bawa radio ya aku mati ya aja radio piantuna malam Jumat orang bawa irit ano kada aku jar katujuk ano ma ano warta berita iya orang guringan sidin gurunya besokan di bawah atang mbah bangun panas telinga napa di atas ada orang nimbun api dan dak sidin di bawah kayu yara sukarnya bulik aduh pada lagi lalu itu dia kena datu bedok ngaran siden badakut almina alminanya ini duduk di higa Ibnu Abbas waktu membaca hadis lawan Rasulullah jadi ini orang sahabat jadi kalau orang mengaji nang bujur paham malinnya batakun sanat lon datu bedok mau sidin madahkan lalu bahari almarhum Abah Juki abahnya guru jali bekesah katakun doa arwah ayah tahun orang mengerti soal ke itu sidin somor kayak Pak Jeseman aku nak mendapat tabarat Kak Juki aja ini melalui lampahan gagawain aja sidin tapi karena Tuhan sama Tuhan kan ada wiridnya ya sidin jadi jauh apa Abah Juki kok amalakan sidin datang imahnya datang tuh wahin rupanya karena parepen wahin sedin tuli sebelah mbah itu nap Abah Juki tobat ndak ada hendak lagi ndak ada wanju anak ajar maka nah puluh-puluh bapaknya bekionda jadi ya bajuka hendak makan nalan aja itu gen ya sedin makanya lambat tulik siup aku karena dimensi alam jin itu lawan alam kita walaupun kita sudah patuh mesti ada perubahan maka rata-rata nang orang bersahabat-sahabat itu nah jin masuk ke jin itu baluman akhir umur ura itu mesti jantung ngarit jantung kayak itu orang bersahabatan-bersahabatan itu tah. Jadi nang sahabat tuh cocok mencari jinnya nang jangan nang kakak itu cari nang tanum jinnya. Ini kan jangan nang anom nang tuha jin ka tujuh lo nang anom. Namun nang tuha diparakakan lo nang tuha. Bini tuha mati. Kai sudah tuha. Dicariakan lo nang tuha nolena pas badu batuk. Lamun dicariakan nang anum untuk dua tak nah ibarat magnet non aki kan ada pertukaran nah jadi ya, ada gunanya kurang bahari pula karena waktu datu kalampayan itu kawin paling akhir lawan datu guat itu diharago oleh bajut ini bini paling tuha pasan bajut ini abahnya lamun aku kak mati kawin aja guat mati bajut guat umur 16 tahun dato umur 91 kuricikan anak itu ulun bisa bahari belang kok ada almarhum Habib Husin Simbrani lawan guru Zaini lon arwah ursa manjalia bakar raut mulai mediga sidin umur sidin waktu itu 98 sudah bakar raut diga sidin lu takone anak kabib cucu kah sekalinya cacuratan beranak aja sampat beranak lima ekong belum meninggal
Sidin meninggal 126. Masuk orang nang tatoha Habib Soleh itu kemanakan ku mulai lagi halus ku mandi inya mati aku pulang mandi Sidin panjang umur. Jadi lamun nang tuha-tuha dikawinakan lonang anom iya kada ta salah ta takuni jaya nang tuha kae Sidin ano kae nini ni mati uangolah pian ulung kawinakan nang anom bah ya kae na'udzubillah min zalik menolak. Lalu orang Bahari almarhum Datu Jama Sungai Jingah mati bini Sidin kan kawin Datu Esah. Datu Esah itu umur 16 dapat anak dua ikung laki-laki dua ikung mini-mini umur 90. Lamun kita umur 90 almarhum karena hidupnya lagi dapat aja anak Habib Ahmad Al-Musawwat belum pernah belang situ pakarau tiga Sidin. Sidin mana menghadapi tamu bini Sidin kada keluar jadi anak nang halus-halus itu bersusun tiga Sidin ditakoni cucu kah buyut kah sakanya anak racap setahun siku orang Bahari Yanmar wah ini dumping tahan lagi dumping orang Bahari dasar kuat bebujuran ngaran bisi anak tuh kuat. Jadi kita kada heran orang-orang nang di atas pada kita yaitu Datu Kalampayan nang sudah tua bisi anak itu isyarat. Di dalam catatan almarhum Guru Mahmud Datu Kalampayan itu 5 menit lagi maghrib tuntung majar di dalam pagar baluman maghrib ada di pacinan wadah bini Sidin nang hanung wadah Datu buat majar kan orang Bahari lu rumah maka Sidin tak kada heran pang kita. Maka di dalam masa itu setelah Datu Kalampayan sebelum lahir itu masuk Islam nang pertama itu raja nang kadelapan Pangeran Samudra yaitu Pangeran Suryansah. Sebelum Datu lahir Islam itu sudah ada di Banjarnya ada cuma belum sempurna. Orang nyembelih ayam digapit di lawang mati dimakannya kada tahu arti besembelih karena bercampur lon Hindu. Datangnya Datu Kalampayan ini pembetulan. Sebab itu waktu Abdus Samad Palembang masuk ke Palembang ke Thailand membawa Islam surat Sidin Tunas masih ada lawan arwah Guru Mahmud. Abdus Samad Palembang tuh berkirim surat minta bantuan Datu Kalampayan karena Sidin perang lawan Thailand memasukkan Islam. Datu Kalampayan menjawab, aku membetulkan syariat sampai hakikat. Satu goresan pena di dalam menuntut ilmu lebih baik daripada 1000 mati syahid. Lalu Sidin kada kawa membantu, lalu membantu keuangan aja mengirim paun banyak katelan membantu Syekh Abdus Samad Palembang. Syekh Abdus Samad Palembang meninggalnya di Thailand. Kubur Sidin di bawah pohon getah. Nang maharagunya orang Buddha. Nang menjarahi orang Islam. Tapi orang Buddhanya menyala-nyala juga nya di sapuinya kuburannya. Dipeliharanya. Cuma bila orang membacaan maka pinggirnya lain kada seagama. Cuma terkenal di Thailand tuh apabila ada hajat orang-orang Buddha itu nang persangatan hajat ini mesti ke situ dulu laporan kan tahu aja nyelon karamat kada ada juga Buddhanya nyawa sirik kada ada juga nyi sirik tak dahulu maka pada zaman itu setelah Datu Kalampayan ini lahir
Gana Abah Sidin ini tetap masih bermukim Sidin itu di Logabang. Karena sebelum di Logabang Abah Datu itu tumbukan banyu negara. Karena negara waktu itu pusat perdagangan. Karena Sidin ini masuk di situ ada bisi kebisaan Abdullah nih bisa boleh duit. Lalu kata kaciuman Belanda dibuka hakan. Iya kalau gabang orang kedua nih menerima Sidin, Sidin Arab dikawinakan orang lon Aminah Asagap dapat anak. Iya Dato' Kalampayan lon Zainal Abidin, Zainal Abidin mandul. Abdullah yo bisi bisi di sana, Zainal Abidin yo mandul. Jadi mbah dapat anak di ngarani Zainal Abidin mengambil barakat ngaran di sana. Jadi Dato' Kalampayan tu berdua aja. Sidin nang beranakan. Bini Dato' Kalampayannya termasuk banyak. Han nyorong bahari ngelime mana alim, mana sugi, mana baik rupa, mana bini banyak. Nah, itu untungnya kita wahini pangsuki wanilah bini banyak. Nah, makanya jar guru dano takwa takutan bini tuha banyak aja orang suki kedua nih bini banyak. Nah, orang bahari biar kada sugi wadah majar jauh. Salah satunya itu daripada zuriat Dato' itu Dato' Ali Junaid Berau. Di Malaysia ada bini, ada anak, ada cucu, sempat aku bermalam. Kampung Sidin Mukah, ada masjid. Ini Pak Ajar, nang ampunnya orang Banjar, jago siapa? Dato' Ali Junaidi Al-Banjari. Diganya pondok pesantren ini Sidin di Barak Inggris melajar ilmu kebal bulik sing ke Banjar. Di Makkah pun ada juga bisi bini sikung bini dapat anak tukang hibur raja. Jadi gawian anak Sidin itu tukang gambus, tukang hibur raja Hasan Junaid. Tapi kada bisa bahasa kita Ading Hasan Junaid itu Abdul Ghani Jenderal Polisi Mekah. Bini Sidin nang orang Iskandariah. Inya arwah Dato' Ali itu di mana Sidin majar? Bah gampang aja jua. Ini majar kaya nah terekat gampang kawinakan dulu kai. Nah, itu. Jadi kai juga datang majar bini dulu anyar buannya mah. Lebih 40 isi bini itu termasuk zuriat nang Dato' Kalampayan. Banyak bini, banyak harta, banyak masa mengaji. Duduk di higa guru 60 tahun, 15 tahun di Makkah, 15 tahun di Madinah, 30 tahun di Maghribi, khususan ilmu batimpas. Kada sempat batimpas taparang dilelek Sidin jadi banyu. Itu ilmu Sidin pernah jadi mukti di Banjarmasin mengganti Datu Jamaluddin. Diam Sidin di kampung Tatudung besubarangan Sungai Jingah. Di situ bari Sidin dipinta oleh Raja Berau untuk jadi mukti. Jadi turun timurun di Berau itu nang alim itu banyak zuriat Sidin. Dan di antara zuriat Sidin itu banyak pion nang jadi pejabat. Karena cucu Sidin pernah jadi bupati Pemalang. Lalu jadi tugub. Sebab anu waktu Ganjar nelang ke rumah tadi ontakone. Ya kok aku ini pernah ada bisi keluarga jadi tugub di kantor gubernur Semarang Dr. Rasmama Tripa. Iya Pak, saya kenal itu dari NU ya. Nyejata keidam Bali. Lalu nyebekesah waktu ke rumah. Saya ini Pak dan kerja di kantor Pemda ini mulai di bawah sampai jadi gubernur. Nah, jadi bujur-bujur orang apa jurang nang pegawai
Di sini ya kok Pak Ganjar umum aja. Siapa anak Belang silahkan aja. Aku pada melarang orang Belang. Mbak datang napa aja. Ini bacakan doa. Itu aja jangan arwahkan Nang Jazuluddin siapapun Nang datang odah kita minta doa doakan kada Nang dihukus pang Mbah apa hajat ini Nang mengabulkan kan Allah Ta'ala kan jika kita pang munya kabul Alhamdulillah kada habul habis bu ini ketinggalin-ngalik makanya arwah Tuan Guru kan siapa aja Nang datang apa bar ini kan Al-Fatihah ini menyudahi Tuhan dua jadi hak kita hamba memintakan namanya baik aja doa Allah Ta'ala insya Allah jadi kadang ngalih maka dengan perantaraan Sultan pada waktu itu Sultan itu tur ke daerah turun sampai ke Lugabang melihat Sultan ini betul sih di Batang lukisan anak siapa ini padahal orang itu anak Abdullah mana abahnya mau kahikam anak ikam aku bawa ke istana diberi izin oleh Abdullah diharagu di istana dicariakan guru sambil nikung gurunya ada catatannya diantaranya itu guru sidin itu Datu Bangkala ini pengarun dan tangga ulin ada di darat itu kuburan tuh di darat bahari tanahnya rumbih lalu bakal tangah kampung guru sidin juga masing-masing tugas diantaranya Datu Aminullah Bagalar Datu Bargol itu khususan melajari Datu urusan silat bela diri dan karate jadi ampun Datu itu lengkap makanya salah satu zuriat daripada Datu itu Abu Su'ud waktu sidin itu datang haji singgah di Kedah ini pelabuhan sunyi nyampun raja sih bawa nih masuk di sidin ya datang haji tangkap orang jangan kada boleh ini raja aku udah tahu di sidin aku datang di Makkah masuk antara buan Malaysia tiba kitab jurnal lenang buan musuh nah pian masuk sini ujar raja pasti ada punya kebudayaan mesti ada bisi tenaga dalam kadada aja segini aku datang di Makkah bebujuran orang datang mengaji Tuan Guru ada ingatakan ujar buan pengawal raja iya ada bisi dan tinju tinju sidin itu disusun besi sampai besi itu jadi banyu cari akan orang musuh paling ganal pediam aja sidin dipukul ya orang musuh penonton bah ada belawan tagana buhan nang empun kita nah kanan dari Banjar itu anak piak sidin dasar halus awak lihat takan sidin aja sampai muka nang ketiga tampar sidin sekali tampar mati musuh panggil ya raja pika mesti tinggal aku kawinakan nang cucuku aku kada ada bisi cucu laki-laki untuk mengganti dikawini sidin dapat anak Mas'ud sidin boleh ke negara ada seorang di negara juga diam sidin Mas'ud Nigana sampai jadi raja turun timurun menurunkan Husin Kadah nang mengarang kitab Miftahul Jannah itu nang sampai Raja Iskandar nang ada nenek itu keturunan sih deh jadi keturunan Datuk Lampayan nenek nang ulama banyak nang pejabat banyak nang jadi bupati aja berapa keturunan sih deh Bupati Barabai Bahari yang pertama keturunan Sidin Bupati Marabahan Ashadi Suryadi keturunan Sidin Bupati pertama Rantau Haji Muhammad Nur keturunan Sidin Gubernur Haji Abran keturunan Sidin
karena doa ada tu kalampayan. Zuriat-zuriat nang di bawahku amunnya kada alim, sugih atau pejabat. Itu doa Siden nang maisi nang terbanyak nang aku harap ya Siden keturunanku ini jadi ulama besar. Jadi kita kedeharan di mana-mana bada orang alim di ITH salinya keturunan Banjar mana keturunan Datuk Kalampayan. Nang zaman Orde Baru tah banyak nang pegawai istana tuh nang juri ya. Dan banyak pulang nang arwah Presiden Soeharto tembak turun ke kampung berdapat Tuan Guru Sidin Bahari. Arwah Presiden Soeharto kebilanya kapunti anak itu ada Tuan Guru, Tuan Guru Haji Abu Hanifah bin Haji Yusuf Segon. Haji Yusuf Segon ini Abah Sidin Tosin, Tosin Bading Sanak lawan Abdul Somad Bakumpai, anak Jamaluddin, anak Datuk. Cuma Sidin ini babini di Brunei ada, babini di Pontianak ada, babini di kampung ada, babini di Thailand ada. Han, ini nengaran Tuan Guru ini mati kapayuan. Ya Allah. Maka anum-anum ini, ini orang Bahari kayak itu. Bahwa Tuhan juga sudah dianumi, numpet juga anum. Ini umur 80, bini umur 75, bado batuk banget lagi. Maka pada suatu malam, manakala Sultan sudah meminta, Londato dipinta oleh Sultan Tamjid sampai itu Sultan Tahlilullah. Beberapa kali guru-guru Sidin tu menawajuh melajari, tiap kali ditawajuh Datuk Kalampayan itu mesti guringnya sameter pada paguringan. Pernah aku bertakon dengan guru saya ini, guru aja kok kenapa orang Bahari itu pada gugur lah. Ih mun pan tandangan kita ya Sidin. Nah coba ikam takoni ya Sidin. Aku tuh waktu bersubarangan rumah lawan Nini Salma. Nini Salma tuh bini terakhir Tuan Guru Sapat Sidin Tuha pendere ni ya kok pian itu nama haragu kai adalah keganjilan suatu nang ajaib di dalam pandangan Sidin. Karena Nini Salma ni bini terakhir orang Banjar malamnya sapu kusakali lawan Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Medot Tuan Guru oleh Pak Hanapi. Kenapa cuy kamu takon macam itu? Aku ini insiden kai ikam ni kawin dalam sehari itu empat. Aku Limbah Isa dinikahi. Jadi nang pertama itu insiden tumbas subuh begilan-begilan aku kena giliran Limbah Isa empat. Jadi kai ikam tu sekali batas semiah empat sepuluh kali batas semiah 40 isi anak. Karena anak ni banyak, kadang-kadang cing sembahyang Sidin takutan kalau tabawane jes sembahyang di udara. Kok kesahkan guru Zeni? Ini aja guru aja kok ulun takoni sembahyang di udara. Jadi anak tu bersusul. Nah, itu jarguru awalul masalik taraki dan tanazul. Berarti ada ilmunya kalau orang. Namun kita melihatnya kada. Karena jadi dan sampai nang sudah dadaraan dah bila minta duit, jadi dan kaikam tu ya datang anak. Ikam anak nang di mana? Kebanyakan ada yang lagi. Kebanyakan 40 bisa datang orang kada bah duit. Anak nang di mana? Yang nomor berapa? Kan orang Bahari. Ya kebanyakan kada usah nih to. Nang sudah zaman Orde Baru itu paling akhir 25
dingsana almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Toha nang di Sungai Jingah. Sidin panjulaknya kan ada ading Sidin Haji Abdullah tahun 81 meninggal ulun sempat namune aku Sidin Joel mulai di Pariaman Padang handak ke Padang Kota sebuah gerbong anak cucu bini buyut tiba terakhir diam di kelender kolonia langi waktu Sidin meninggal anak cucu buyut betahlil 400 kada bekiawan orang lagi kada ngali betahlil daripada Tuhan memberi berkat Datuk Kalampayan juga aja Sidin nang alim alim nang baduit pedagang besar nang pintar dokter ahli bedah tulang ahli anak ahli saraf jadi jago kai resepnya bedima pak kenapa ikan metakon itu tabarat cua aja Sidin jorang biar barat kaya lamun ada gurunya kira-kira kawaja nang penting ya Sidin jangan kada kita itu guring lamun kada sembahyang dua rakaat dan sembahyang witir anak tuh susun minta jadi orang nang berguna insyaallah jadi orang nang berguna pian pang jako banyaklah kaib ini kada 40 aja ya Sidin Sidin di mana daerah badagang babini itu orang bahari tapi orang bahari dimanapun babini sunyi ya inya hubungan bahari jauh lang wah ini anyar handak aja paranggayang becabut orang bahari sunyi makanya orang nang di bawah-bawah itu di dalam catatan Dato' Ali Junaid nang aku dapat di Malaysia ada ilmunya yang apa ini bawa yang guru Mahmud gelap ini nolong dapat nah ini nang ku cari nang aja Sidin baca pang bar nang aja diamalakan ini Sidin ya orang apa garang ini Sidin ilmu Dato' Ali Junaid babi ini banyak akur kada bakalahian ini tuh ilmu Sidin lain orang bahari ada juga aku di Marina pembinian apa jongten ilmu yang mau bini banyak nih kada bakal lahi lamun unda padahkan non nyawanya kada kawa jong gawi Sidin aja orang perlu ilmunya dulu dicatat sakalinya disembelihakan tamuna kok makan-makan tamuna itu kan diberi makannya ada kalau barasnya itu nah itu jadi makan-makan keempatnya kenapa aja orang perang pas bini udah sini keempatnya jadi tambuno kenapa aja kada kau ditalgur itu aja sini ilmunya cuma orangnya dasar nahap jadi mbak dilihat oleh ini orang ini babini banyak mesti ada tenang nahap bacaan tah. Cuma ada juga panang kada bahari arwah julak arpan tokan kodi Sidin waktu angahipur kawin non angah ilmi walinya julak arpan sepupu dua kali paling akhir datang arwah angahipur ton dapat di mapak arpan anang ilmi bini bagus ya Sidin anu datang pulang angah ilmi lon julak arpan dapat tahun kade kebijaksanaan guru pian aja aku kada turun lawan Haji Purnama Sidin karena waktu itu angah ilmi kawin bini anum lon ibu Maslia imbah malam pertama guru masuk Sidin kakin deh ditakar Sidin banih semalaman banih sudah banyak malam kedua turun pulang Sidin lantai diksik Sidin kasihan ini sih danjur akan bini anum anak akan
diongkosi, kasihan yang aku aja sih. Ini bakal rubut mulai awal kawin bujang sampai ini mesti Yasirin ada perasaannya nang tagores. Ini nang paham. Namun orang ini kawin bini pertama, sarik bini pertama, tambahi pulang. Loba banget eh. Sama arwah kayak Asari. Si Din itu kau sesorong angah. Anom sholat darussalam kawin non manor. Didatangakan sudah kita kayaknya. Aku tuha ikam masih sigar. Aku kawin akan. Iya. Datang. Besubarangan anjung kalau orang bahari. Datang bahari ke rumah non arwah. Jabah napa nor ulun sorangnya minta banyu dobian nah kenapa jabah garing kah hati ulun ini nang kayak di kerukut bidawang 40 oh. Wah mun bidawang 40 kayu aja raga kenapa kayak Asari ini makasih dindang mendatangkan dikisik sidin lantai jadi kayak Asari duduk melihat rupanya siapa ketuhukan menginang ini betukukan kadengat lagi menyuap muntung lalu kulumannya tuh lari ke dahi jadi kayak asa hari ini membuka kelambok kalau nianor ikan babi darah kan daripada sakitnya hati kan betutuk pulang kan bangsa kor ngejar los padung gitu. Tuh ada kan kalau ngalih ngaran hati ini ngalih mengalih tadi pak jadi mun ada orang nang bebini kawa akor luar biasa ya Allah pernah takon guru ini sambil bergayaan bang minuman adalah guru yang ilmunya sebenarnya jusin ada aja waktu itu lawan Habib Abu Bakar jadi jadi Abu Bakar Ustaz adakah ilmunya ada ya sedih anu azimat tapi kawin dulu hanya dibari azimat jadi jadi Habib azimatnya dulu ya kawin mbak apa jerong bib udah berani aku itu yang kan apa pian kadawan nih aku nih ya Habib hanya mendengar biniku nih aku hendak kawin masuk rumah sakit habis dokter meriksa kada ada penyakit jadi kayak ini aja dokter kita-kita pian napa ada jadi aku bergaya aja hendak begini mambil barakat atau kelampaian tapi bergayaan kada jadi sukarnya bulik baik kada ngalih kalau obatnya penyakitnya minta juga. Dan pada kerajaan Sultan Tamjidillah memegang kekuasaan selama 33 tahun ibu kota pemerintahan kerajaan Banjar pindah di Karaton Martapura ini di Karaton Andakan Nyawuh ini di Pasayangan Dalam Pasayangan Darat itu siapa yang pernah mengaji Guru Yani nah situ itu kerajaan baru situ. Maka pada masa itu Sultan membiayai Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari untuk menuntut pengetahuan di Mekah. Dilihat si jendato ini cerdas, takutan kalau dibunuh Belanda. Lalu dikirim diulahkan perahu di Marokwin setahun setengah. Hanya tuntung panjang 45 lebar selawi. Isinya kada berpeko sidin aja khusus raja bule 40 aja kapal puga pulang biaya sultan tapi waktu datu bule sultan tamjidnya meninggal sultan tahlilullah ading sidin nang mengegang kekuasaan pada waktu itu taatnya datu kalampayan dah lawan raja abah angkat Bapak Nderaja kaduan dimangkat Mohana
Abah angkat anak raja daripada taadubannya Dato Kalamtayan lawan Abah angkat, apalagi lawan paguruan. Sebab di dalam catatan Sesemen Madani, Dato Kalampayan mencatat ahlak guru, guru mencatat ahlak siden bahuruk. Ada catatan Nialon Arwah Julak Mahmud. Salah satu daripada karamatnya Dato Kalampayan mengujar Sesemen, aku malajari sidin itu malam hari kada pakai lampu lebih nyarak daripada lampu. Bahari bisi karamat. Maka pada waktu itu beliau disuruh menuntut ilmu. Berangkatlah dari Jakarta sampai ke Jeddah 18 bulan. Tang 2 tahunan di laut, buliknya sebulan. 40 negara jin menjulakan paguruan. Lalu singgah di sidin di Telan, yaitu dapat lawan guru sidin Abdurrahman bin Abdul Mubin. Bakubur di situ bakubah. Kotak kuni zurat sidin, ini ulama besar, ya kok luar biasa ilmunya nih, kenapa kada bakubah? Begini Pak, ini tanah wakaf. Menurut Sabilal Muhtadin, tanah wakaf diulahi kubur, dikubahi, itu hukumnya haram. Boleh Bapak periksa dalam sabila. Kan orang memakai sabila. Kita sini dipakai rujong lo sabila bersih dan memari. Kita buka-buka. Dilanggar. Dilanggar bari wadah aku di Malaysia setahun setengah bari empat begawi. Itu Tuan Lebeh. Jadi Mbah Maghrib itu tazkir ya. Yang tazkir ini apa? Sekalinya mulut diba, tuntungnya buirit, mulut diba, asraka, tuntung, lalu membaca sabila, turun, Tuan Lebeh. Tuan Lebeh ya, Tuan Panguluk. Tuntung sabila itu isa, tuntung sama isa, makanan, semuaan langgar itu, Mbah tuntung sama isa, makanan. Ya kok di mana kalau duit pernikahannya itu jadinya ada suatu kas di majelis Islam untuk perayaan hari besar Islam, gaji kaum nang petugas-petugas langgar lawan nyembah maghrib sampai isya itu makanan, duitnya ambil di bank Islam, itu zakat kelapa sawit. Jadi munnya orang ceramah banyak tuntung digulung cek oleh panitia ambil sendiri di bank ya. Maka ini sekali ceramah tuh kira 40 jutaan. Zaman aku tuh di situ sepupu Abang Pawi sidin panitia bank, kalau mau balik tuh berapa dikasih? Itu kalau uang di Indonesia juga sidin 5 juta, naik haji udah kita waktu itu 3 juta setengah aja. Sekali ceramah itu 5 jutaan. Inya duit belabihan, duit mangalilo banyak misi. Namun kita duit betangkap, lapas dua. Jadi semuaan masjid langgar itu kada pernah minta di kampung. Ya kok di mana Abang Pawi sumbernya? Karenanya tabung haji itu berzakat. Jadi seluruh orang kampung itu sampai di kampung muka. Kutakun, ulun takunin oleh satu masyarakat situ. Di sini yang berzakat itu di mana ngantar majelis Islam Pak ya. Paling susah orang di daerah kami ini bisi kelotok sebuah mencari iwak ke laut. Itu paling susah. Nang lainnya Pak ya kok. Oh nang lainnya itu orang berduit semuanya. Yang termasuk Husan mencari iwak aja, kalau toknya mendihitung WNI paling gak ada mana 200 juta harganya. Makmur negara orang ya, kata dan dengar korupsi mun kita ujian korupsi. Cuma mencari Islam lawan kada Islam kali. Orang Islamnya kupiah putih, orang Dayak kada Islam kupiah putih aja lo ngali yang cari. Cuman tandanya bilanya nang Islamnya
kopiah putih nang kada Islam tuh ada sini salib. Nah itu mesti agama kaharingan. Tapi negaranya bersih. Jadi orang situ imbah maghrib tasawuf jalanan. Ya orang apa sunyinya nih? Orang di masjid dilanggar imbah isa kan nanya nang bulikan nang makanan apa. Jadi antar isa maghrib itu orang berjalan kagak kawainya matur. Namun kita imbah maghrib balalah banar lagi. Dan di zaman Tahmidillah berkuasa selama 30 tahun. Pada masa ini Syekh Muhammad Arsad sudah kembali ke tanah air. Lalu Sidin mendapat kabar abah-abah sudah matian, bulik Sidin masih ditawar lagi oleh Syekh Salman Madani, hakon najaka ikam lagi nah menambah masa bulik. Jadi jadah tuh hadang dulu. Ulun batakun lawan guru ulun, batakun Sidin lawan Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Itu orang Arab bangsa Kurdi. Lalu jar Syekh Sulaiman Kurdi, ini panggilan sudah pas antara ilmu ikam, amal ikam, lawan nang ikam tegar majar, imbah izin daripada Sulaiman Kurdi, anyar Sidin bulik. Karena waktu Sidin mengajilan Sulaiman Kurdi duduk di buncuk. Jadi aku betakon lonong tuha-tuha bari di mana kedudukan datu tu na di Madinah. Karena waktu Sidin mengaji di Madinah kan zaman itu kan ada masjid macam wah ini pang. Sekalinya di catatan arwah Yulak Mahmud Datu Kalampayan itu waktu mengaji di Makkah lawan Syekh Man Madani lawan Syekh Sulaiman Kurdi kadudukan Sidin walime di tihang Abu Lubabah. Ada kan di Madinah. Nah situ kesandaran Sidin waktu dilaporkan ini ada orang Banjar hendak mengaji, ujar Syekh Salman, anak buah ulun ya Syekh, anak mengaji lon pian. Jadi jar murid-murid Sidin kadusah gen. Lonton Syekh lon kakanakan aja cuma hajat lompian. Syekh Sulaiman Kurdi menjawab, tunggu dulu. Setelah beberapa hari dipanggil Syekh Sulaiman, mana orangnya? Mana orang Banjar nak majin? Itu orangnya. Wajib aku lajari. Jadi Syekh Sulaiman Madani, kenapa Syekh? Setelah ikam bapadah lon aku handak maandak orang Banjar nang maji doaku, langsung Rasulullah datang itu nang cucuk dituyuki ilmu. Karena salah satu dari pada tulisan tangan Syekh Sulaiman Kurdi itu oleh tafsir Futuhatul Ilahiyah, itu karya Sidin. Disuruh Sidin Datuk Kalampayan mentasih mulai awal sampai akhir kadada keliru. Kiau Sidin, nah ini orang Banjar paling alim, paling halus awak. Makanya jubah Datuk Kalampayan itu dipakai oleh Guru Zaini ngelintuhut, berarti endek Sidin itu lawan tongkat. Tongkat Sidin itu situ aja nah. Ada di rumah kok. Bas arwah kai julung Sidin do abah, arwah abah bari mana di tentara kan Sidin simpannya di rumah, apa bahnya simpannya di Sidin. Zaman tahun 50 diwapak leh hang ilmi kan situ aja. Jadi mun dipingkutin itu awak Sidin pernah Guru Salman Jalil memakai baju gamis Sidin pas ngantumit. Jadi kira awak Sidin kayak itu tak azimat itu kayu, kayu ilatung Yaman. Jadi umurnya kira-kira itu 300 tahunan kada pernah jabu. Diwapak liang ilmi itu nang dibosetin. Namun nang panjang nang tok klotok itu bukan datu bedok ampunnya itu. Nang bisa jadi ular. Dan salah satu daripada adab Datuk Kalampayan mengaji lon guru kada pernah maitihi muhapaguruan. Nah.
tetap nunduk. Ini salah satu daripada adab. Kota konakan non guru ini bari karena pegarang guru yang adab orang bahari, adab datuk kada mau meningadah bahadapan mesti betunduk. Itu ada arti dina aja sedih. Apabila seorang guru menyinariakan muridnya dengan cahaya batinnya, bila si muridnya itu tak angkat ilmu ini, cahayanya kada mau keluar, kada mau cemerlang. Apabila si murid itu tawadhu tunduk, seluruh nang ada itu masuk. Nah itu hikmatnya aja sedih. Guru itu mun bapander mesti ada kitab. Bahkan ini sini lo aja sini mambe dilaki nah kitabnya baca ikam ya sidin batuntuk masukkan sidin pulang situ. Jadi aku kadang dustai ikam ya sidin kadang mau sidin bapender sambat-sambat pintu aja mesti ada dalil dan kadang catatan orang bahari teliti ya sidin. Maka di dalam tahun 1808 sampai 1825 Raja Banjar yang ke-17 Sultan Sulaiman pindah kerajaan di Karangintan. Sultan Sulaiman ini bisi ading Toha. Toha ini bisi anak Aminah. Kawinon Dato dapat Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad dapat Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad ini bisa ading Zuleha kawin Kosasi dapat Datu Jamal. Datu Jamal songe jingah. Di antara Datu Muhammad karamat sidin nang pernah aku terdapat almarhum Kai Pangulu Abah Lih Julak Mahmud. Aku ini sin jue mangaji sudah tuha lalu mantol dan aku awak lama lalu pangguring di bari sidin kurma banyalam sidin di bawah batang tamakan kurma nanti esok hari alim daripada orang bahari ta. Namun kita wah ini pang kurmanya mana nama ambil kadada. Maka setelah kesultanan 17 tahun Sultan Syekh Muhammad Asad al-Banjari zaman itu meninggal Anan Sawah. Kemudian raja diganti oleh Sultan Adam al-Wasik Billah. Nah, Sultan Adam ini zuriatnya nang di Kalampayan ada. Karena Sultan Adam itu bisa anak Abdurrahman. Abdurrahman itu bisa anak Rum. Kawin lawan Datu Barahim dapat Kai Hamzah. Keturunan situ. Sultan ini sultan yang paling adil itu sazaman lawan Pangeran Regen. Cuma Pangeran Regen ini pahlawan. Kalau di Tanggarong ia Aji, Sultan Aji. Itu sazaman. Maka Sultan Adam Al-Wasik Billah pusat pemerintahan pindah ke Karangintan, kemudian ke Martapura selama 32 tahun. Dalam tahun 1855 Pangeran Abdurrahman diangkat jadi Raja Muda, sedangkan Pangeran Hidayatullah diangkat jadi Mangkubumi. Mangkubumi itu makawe ini sekwelda. Maka raja yang ke-19 yaitu Pangeran Tamjidillah II berkuasa selama 2 tahun. Lalu karena penyakit sidin maka wah ini soko bangsa karona bahkan narabah selalu mati. Maka raja yang ke-20 yaitu kerajaan Banjar diproklamasikan 1860 oleh pemerintah Hindia Belanda lalu dihapus. Karena dihapusnya kerajaan Banjar kadada meninggal arsip itu jadi Pangeran Hero Saleh itu mencari di mana arsip sidin itu. Nang terbanyak di kerajaan Banjar ini arsip-arsip itu kerajaan Kalua. Ya beban Ramli Gusti di Mekah ta. Said Gusti itu terbanyak arsip. Ada kita nang di Matapura ini terbanyak arsipnya hilang.
karena memang yang kerajaan itu kuat, serangnya Belanda buka, menetap serangnya Belanda buka lalu tambur. Maka dengan 1860 oleh pemerintah Hindia Belanda hapuslah kerajaan Banjar. Tatkala Syekh Muhammad Azhar berada di tengah keluarga Sultan, beliau diperlakukan sebagai anak kandung, sebab itu mempunyai akhlak yang mulia dan kecerdasan yang luar biasa. Lalu di dalam catatan Sultan, anakku ini kakasihku, Yusidin, aku belum bapander, hatiku bagaretek, inya sudah tahu. Jadi belum mensekolah atau kasyap sudah orang. Karena di bawah anamikung guru sidin nang melatih urusan dalam. Maka sampai di situ kemuliaan daripada datuk kita Syekh Muhammad Azhar Al-Banjari nang dipelihara oleh Sultan, dikirim oleh Sultan ke Mekah, tiap tahun dikirimi paun sebelek kungguan. Paun dulu nih, kasan mau ongkos kerajaan, datu pulang orangnya murah, kan sampai setahun sebelek habis. Datang kena kekawanan seluruh dunia, kenapa kan julung insiden, orangnya zuhud pada hulu. Maka oleh Sultan Tahlilullah, beliau itu sejak kecil sampai sidin handak meninggal raja, dianahkan ini kesan arsat hartan ini untuk berdakwah. Maka Sultan Tahlilullah ini sangat gembira dan menyaksikan kegairahan daripada Syekh Muhammad Azhar Al-Banjari kada menyisahi sidin sampai turun ke anak kacucu. Itulah setengah daripada riwayat datuk kita Kalampayan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca manaqib beliau ini, Allah senantiasa menurunkan rahmatnya yang banyak, dimasukkannya kita sekalian di dalam golongan hamba-hambanya yang takwa, mendapat syafaatnya Rasulullah, berkat waliullah, dan masuk surga bighairi hisab. Apala hadhihi niyat al-fatihah. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Kiai Syaifuddin Zuhri yang telah membacakan manaqib Datuk Kalampayan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita mendapatkan ilmu untuk mengamalkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,